Di suatu hari yang cerah, langit sedang diselimuti oleh sekumpulan awan, membuat bayang-bayang dari sinar matahari yang berwarna putih seperti kapas. Awan itu tidak seringan kapas ya? Awan itu berat banget loh. Segumpalan awan setara dengan berat gajah dan bisa mencapai 1 miliar kilogram. Kebayang gak tuh seberapa beratnya? Belum lagi kalau kita gabungin seluruh awan seluas langit yang ada. Dengan perkiraan memiliki berat kurang lebih 5 triliun kilogram. Berat ini setara dengan 600 ekor gajah dewasa. Mantul berat kali lah. Kalau lagi lihat awan di langit, pasti kalian pernah terpikirkan bagaimana bisa awan melayang di atas langit. Padahal awan itu berat, yang seharusnya kan jatuh ke bawah mengikuti gravitasi bumi. Sudah bukan rahasia umum lagi deh. Tentang gravitasi yang artinya bumi memiliki daya tarik membuat semua benda yang terlempar dari atas akan terjatuh ke bawah. Dengan segitu beratnya, lantas bagaimana mungkin awan tetap bisa melayang di langit? Ketika awan sudah berada di langit, tidak akan mungkin jatuh ke tanah, dikarenakan proses material pembentukan awan tersebut. Jadi tuh, awan terbentuk bermula dari udara yang hangat dan lembab dengan bantuan partikel higroskopis udara membuat tetesan air terbentuk bersamaan naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Dari tetesan air inilah akan menggumpal dan membentuk awan. Ukuran tetesan air tersebut ternyata sangat kecil, yang membuatnya menjadi sulit untuk jatuh. Sama seperti debu yang melayang-layang di udara. Selain itu, ada juga faktor lain yang memengaruhinya, yaitu angin. Ya, seperti biasa, angin akan memberikan hembusannya ke awan dan tertiupnya pun bukan hanya dari arah horizontal, tapi juga ke arah vertikal. Ternyata ketika udara menjadi panas, maka angin akan tertiup ke arah vertikal karena hal itulah dapat menahan gaya gravitasi bumi sehingga awan tidak jatuh ke tanah. Tapi lain halnya lagi pas malam. Kalau malam kan hanya memiliki sedikit sinar matahari dan gak panas lagi, sehingga tetesan airnya itu akan mengembun lalu membentuk kabut, makanya pas malam awan jarang terlihat. Meskipun awan-awan itu mengandung banyak air, air-air ini tersebar sampai berkilometer luasnya dalam bentuk tetesan kecil air yang mana terlalu kecil bagi gaya gravitasi untuk mengarahi. Tetesan air awan baru akan jatuh sebagai hujan kalau kandungan air di awan sudah begitu rapat dan mengalami jenuh. Sehingga setetes demi setetes akan bergabung dan membentuk tetesan yang lebih besar, jadilah air hujan. Yang masanya sudah cukup untuk dapat bergerak ke bawah sebagai hujan. Cukup sekian dan terima kasih.